Halo guys, selamat datang kembali di channel AWM Official. Hari ini kita akan membahas berita tentang timnas yang tentunya terbaru, terupdate dan terpanas. Setelah absen 2 laga, Elkan Bagot berpeluang lakoni debut untuk Cheltenham tahun pekan ini. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot berpeluang besar melakoni debut untuk Cheltenham Town pada akhir pekan ini. Meski sudah bergabung sejak 20 Januari 2023, tetapi debutnya masih tertunda sampai saat ini. Elkan Bagot tercatat sudah melewatkan satu pertandingan saat Cheltenham kalah melawan Plymouth Argyle akhir pekan lalu pada Sabtu 21 Januari 2023. Kala itu, Cheltenham Town kalah dengan skor 4-2. Pelatih Cheltenham Town, Wade Elliott, kala itu membeberkan alasan Elkan Bagot belum bisa debut pada laga tersebut. Menurut Wade, Elkan Bagot baru saja bergabung seri dengan klub. Sementara pada laga tengah pekan melawan Sheffield Wednesday, debut Elkan Bagot kembali tertunda. Bukan karena tidak dimainkan, tetapi karena alasan cuaca yang buruk menyebabkan laga tersebut terpaksa harus ditunda. Cheltenham Town sejatinya memiliki jadwal bertanding di kandang sendiri atau di The Completely Suyuki Stadium, Cheltenham, Inggris pada Selasa 24 Januari 2023. Laga tersebut merupakan laga lanjutan Ligue 1 tahun 2023. Namun sayang, duel antara Cheltenham Town versus Sheffield Wednesday batal terlaksana. Pertandingan ditunda akibat lapangan yang beku. Kejadian ini dikabarkan langsung oleh Cheltenham Town melalui website resmi klub. Cheltenham Town menjelaskan bila cuaca sedang dalam keadaan yang sangat dingin.